Program makan siang gratis dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran terus menjadi sorotan. Adanya perubahan nama hingga wacana perubahan menu makanan menjadi perbincangan dalam sepekan terakhir. Terkait Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini, beredar video dengan narasi Gibran Rakabuming Raka dipaksa mundur oleh Prabowo jadi cawapres. Prabowo usir Gibran, begini kronologinya. Pilpres 2024, Pemilu 2024. Presiden terpilih Prabowo. Namun setelah ditelusuri, tim tidak menemukan informasi terkait narasi klaim dalam video tersebut. Adapun gambar thumbnail diketahui merupakan gabungan dari berbagai gambar yang dimanipulasi. Gibran Rakabuming Raka. Narasi yang dibacakan narator ditemukan berasal dari artikel Warta Ekonomi yang berjudul Rocky Gerung nilai Prabowo akan serahkan IKN ke Gibran. Artikel tersebut membahas tentang pengamat politik Rocky Gerung yang menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menyerahkan proyek Ibu Kota Nusantara kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Jadi, video dengan narasi Gibran Rakabuming Raka dipaksa mundur oleh Prabowo adalah tidak benar atau hoax.